Dan kita pertama dimulai tendangan langsung menuju ke sasaran ke utara. Kembali ke arena pertandingan, masih dari Alfir FC. Kembali kepada Andes, masih Andes nomor 28 berlari kembali. Telak sedang langsung 19 dari Andes. Rupanya Andes bermain cantik pula. Luang saja pertahanan dari Alfir Harapiro. Kembali jauh pula berlari kencang. Berbahaya. Dan gol cantik yang pertama di menit-menit babak pertama ini. Baru 1 menit kira-kira permainan dari ancang-ancang dari akhir ada anjar. Tendang saja dia langsung menusuk ke jantung perkesar ini. Masih tembak kembali namun digagalkan oleh para pemain dari namun tendang langsung pendek saja. Otak kecil 3 ke jantung pertahanan dari akhir masih elang. 28 elang sang kapten pertandingan ini rupa-rupanya. Masuk pendek pula merengkan sebuah pindah dengan manisnya. Balik pendek kepada Merbung sebuah Yaris. Yaris tersandi. Masuk Yaris kembali. Umpan tadi saja kepada siapa larian itu. Yaris. Masih Yaris. Kepada Giat. Masih Giat. Namun lebih dekat kepada pertahanan dari aplikasi. Ada Anja kembali. Membangun serangan dengan manisnya. Dengan dada Aru. Menahan bola, umpan pendek saja. Jantung pertahanan manis sekali ada Bagas. Bagas apa atau siapa? Jauh saja. Ya, dia kerjasama dengan Malaysia dengan Bagas. Rupa-rupanya melesatkan gol yang kedua. Dua foto. Balik pendek ke belakang. Ada Abdul SF dengan bangun serangan Ustaz Kursia 3 meter tendang saja putih jauh namun ada dia penutup 7 pemain yang satu ini terlalu kencang tendang saja jauh sudut saja dan gol maning rupa-rupanya di babak pertama ini cukup sangat menekan pemain dari Asia ke belakang saja kepada Kalvin nomor 19 masih jatuh umpan ke belakang lagi pada Toro pemain yang terus terbit ini Toro namun gagal dia mempertahankan bolanya masih Giat berlari ke Toro Gondojo Giat kembali dan apa yang terjadi membentuk dari kaki pertahanan dari Asia FC tidak mengakibat lompat saja kepada empat ada Eko kali kepada Bagas masih berapa elang ada elang berlari kencang siapa yang dituju 59 tak satu berapa kan Yaris ada Yaris kepada Sandi masih Sandi kembali apa yang terjadi ya ampun rupa-rupanya jauh kepada rekanan nomor 11 berlari kencang tendang saja jauh berlari terus dia menghampiri ke jantung pertahanan namun pendek namun gagal dalam berebut bola kepada Plendon nomor 29 masih Plendon menyamping dalam manis tapi masih nabineh apa yang terjadi tengah pemain Plendo ini nomor 9 dengan manis yang mencokor bola ke sarang yang cukup tepat dari penjaga Alfian dan Alfian dari Persibas ini gagal menangkap bola sehingga kebobolan satu rupa-rupanya masih kembali pada Elang berlayar kencang dia ada Bagas masih Bagas pendek pula pada rekannya di belakang Jar menghampiri bola dengan manisnya pendek pula kepada Eko nomor 14 terakhir jauh sayang saya apa yang terjadi Nabene enggak pelang rupa-rupanya berlari kencang namun lebih dalam kembali apa yang terjadi dia masih Giat tendang saya masih Toro ancang-ancang Toro pendek pula kepada Palfir tendang Palfir pada Eko masih Timo tendang menusuk pula langsung pada Elang yang dituju namun apa yang terjadi berkumal di depan gawang masih Timo sayang disayang Timo kembali bangun 24 apa yang terjadi
bersama telah usai dan skor sementara Liga 1 untuk keunggulan Andes FC dari Putra Muara Darat diisi oleh pemain-pemain dari Persibas Banyumas, baik dari akhir yang dia lakukan sepak bola ini sudah melakukan pendekatan tengah maksudnya siapa yang butuh berbahaya bisa sendiri lakukan tendangan maksudnya berhasil menghalau lagi-lagi tendangan dari babak yang kedua ini lakukan sudah dia jauh ke tengah yang dituju tendangannya berbahaya. Sebelah sana berbahaya, masalah jatuh ke kanan. Siapa ada lempuan tarik berbahaya, Elang. Elang berbahaya, lari dia di bayang-bayang nomor punggungnya Bagas. Masih Elang lakukan cocok. Bagas nomor punggung 11. Siapa kawannya duduk ke tengah. Maksudnya lepas bola, datang kawannya membantu. Dari sisi kanan, lihat nomor punggung pemain pesawat Bandung yang lakukan cocok. Cantik manis ke kanan. Bagas, lempuan tarik ke sana, rakyat berbahaya. Aceh Sandi, Sandi masih coba bawa bola lari melebar dia kepada Elang kali ini berada di sisi kanan pertahanan dari akhir FC yang gratis manis sekali Elang 1-2 cantiknya hampir saja tapi masih ada serangan Bagas, Bagas lakukan gol yang cukup manis bola muntahan dari Elang bentur Mister Gawang kemudian di pressing dengan manis oleh Bagas sehingga merubah kali ini Anies Sarjana kalau terlalu sejarah tidak bisa berbahaya lagi yang kedua kembali nomor punggung 6 yang baru masuk ini melebar dia kepada kapten ini nomor punggung 10 coba apa yang dituju apa yang di sana tapi nyatanya masih coba dikejar ada serangan terjadi di Anies masih dibayang-bayang nomor punggung siapa di sana ada dia lakukan crossing nomor punggung 7 langsung gol saja dia melebar kali ini kepada Anda yang berada di sisi kiri pertahanan dari Anies masih Anda lakukan umpan tusukan ke tengah Anda Anda secara berbahaya Blando pertandingan babak yang kedua baru saja dibunyikan berakhir sudah pertandingan sore hari ini antara Andes 8-1 dari Kaprigan melawan akhir FC dari Kanan Julia dengan skor akhir